Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman mahasiswa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dodi Apriyadi, SNM, biasa dipanggil Dodi. Pada tutorial online kali ini, saya mengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan kode EKMA4159. Mata kuliah Komunikasi Bisnis membahas berbagai pengertian dan konsep organisasi, lingkungan organisasi, efektivitas organisasi, kompleksitas organisasi, formalisasi, sentralisasi, teknologi informasi, dan struktur organisasi. Pada kegiatan tutorial online ini akan berlangsung selama 8 minggu secara berturut-turut, di mana setiap minggunya akan disampaikan materi inisiasi, materi penggayaan, dan diskusi. Pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh, mahasiswa akan diberikan tugas. Untuk bobot penilaian dalam kegiatan tutorial online ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas, bobotnya 50%. Kemudian diskusi, bobotnya 30%. Kemudian partisipasi kehadiran sebesar 20%. Oleh karena itu, keaktifan Anda tentunya juga sangat diharapkan agar tutorial online ini dapat berkontribusi maksimal terhadap nilai akhir peserta. Setelah mempelajari mata kuliah ini, tentunya kami berharap teman-teman memahami konsep dan etika komunikasi, serta dapat mengaplikasikan dalam komunikasi bisnis secara lisan dan tertulis. Baik, selamat mengikuti kegiatan tutorial online ini. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.